Malaysia versus Laos, Piala AFF. Kelihatan orang ramai sudah memenuhi stadium dan ada juga berkesempatan untuk meet and greet the Joe Zakaria. Kelihatan Ultras Melaya melakukan persiapan mereka biasa-biasalah untuk sokongan mereka pada malam ini. Dan kali ini sepanduk pun agak banyak dengan kata-kata, yalah orang kata kata-kata semangat untuk para-para pemain kita pada malam ini. Bus merchandise Piala AFF pun ada. Ini adalah keluaran Warrix. Beratur, menandas, solat, semua dah settle. Jom kita masuk ke dalam stadium. Kelihatan orang ramai mula memenuhi stadium dan mula mencari tempat duduk masing-masing. Ada juga di antara penyokong yang mengambil peluang ya, membawa sisi keluarga mereka untuk mengenali pasukan Harimau Malaya dengan lebih dekat lah. So dengan membawa anak-anak mereka ke perlawanan di stadium pada kali ini. Pemain Malaysia mula melakukan warm up sebelum perlawanan bermula. Pemegang bendera sudah mula memasuki ke dalam padang. Tapi kita orang dekat dalam stadium ni kena sidai jugalah, nak tunggu pemain, para pemain dan juga pengadil untuk masuk ke dalam padang. Aku rasa ada dah juga dalam gap 1-2 minit, 2-3 minit lah sebenarnya. 2-3 minit agak lama jugalah untuk menunggu para pemain dan juga pegawai perlawanan masuk ke dalam padang ni. Okay, semua dah masuk dalam padang. Jom kita layan lagu kebangsaan Laos dan juga lagu Negaraku. Punya semangatlah abang nyanyi lagu Negaraku sampai terbalik mafla dia. Masa untuk flip coin, kita tengok siapa yang akan start dulu. Thank you.
fasa pertama bermula. Aguero! Itulah dia. Percubaan aku untuk menjerit seperti Martin Tyler, tapi agak tidak menjadi. Gol pertama dari Malaysia, Sergio Aguero. Tamat separuh masa pertama. Sejujurnya, agak lemau. Kita kembali ke dalam stadium. Separuh masa kedua. Nampaknya kita memerlukan kuasa makcik viral untuk dapatkan gol yang lebih banyak. Parah betul makcik tu. Tapi itu hanyalah permulaan. Kau-kau makcik ni, dia naik atas lagi untuk sampaikan suara dia kepada pemain-pemain Harimau Malaya. Dengan kuasa makcik viral, gol! Faisal Halim. Percubaan untuk mendapatkan penalti tidak berjaya. Marah betul si Raib ni. Gol lagi daripada Nicky. Percubaan litak untuk menjadi seperti Maradona tidak berjaya. Debutan goal and what a goal by Hakimi Rosli, the City Boys. Begitu gembira Abang Nizam kita ya pada malam ini.
Makcik Viral masih belum puas hati. Makin tinggi tempat duduk dia sekarang. Berkat jelingan manja Makcik Viral, Stok Wilking menjadikan gol kelima. Amat sudah perlawanan, Malaysia 5, Laos 0. Tahniah diucapkan kepada pasukan Harimau Malaya kerana berjaya memenangi perlawanan pada malam ini. Diharap pertemuan selepas ini dengan pasukan Vietnam dan juga Singapura, kita pun boleh menang untuk game yang seterusnya. Sampai di sini sajalah dari stadium aku untuk kali ini. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan share. Sampai kita bertemu lagi di Dari Stadium seterusnya. Aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah. Assalamualaikum dan bye-bye.